Hijrah itu di antara iman dan pengorbanan. Anda mau berhijrah, pasti Anda berkorban. Anda mau berhijrah, pasti Anda merasakan kesulitan. Bukan hijrah namanya kalau Anda enggak dicaci, enggak diolok, enggak dikatakan orang yang ekstrim, enggak dikatakan orang yang lebay, orang yang asing, orang yang aneh, semuanya ada. Kenapa kamu berubah? Kenapa kamu gak mau berjabatan tangan lagi dengan wanita? Kenapa kamu memendekkan celanamu? Kenapa kamu memanjangkan jenggotmu? Kenapa setiap datang waktu sholat kamu lari dari obrolan-obrolan singkat ini? Kenapa? Teman-temanmu akan bertanya. Orang akan mengasingkanmu sedikit demi sedikit. Orang akan jauh darimu perlahan demi perlahan. Lalu kamu akan mendapatkan dirimu sebagai orang yang asing, aneh di hadapan masyarakat yang luas. Tapi itulah hijrah. Butuh pengorbanan, butuh kesabaran, itulah perjuangan.